ini dalam perjalanan ke Pacitan. Jalanannya itu liku-liku, belak-belok sampai jatuh di atas pegunungan di pinggiran gunung. Pemandangannya sangat indah. Pelanggan tumpak rindang. Tumpak rindang. Jalanannya seru pemirsa, berkelak-kelok. Kelak-kelok. Kelihatan lautnya. Kelihatan lautnya. Ini kita ini di atas gunung, di pinggiran gunung. Sing arep mengke sore jam pisan? Oh banyak. Kita sudah sampai terminal Pacitan. Ini mas apa ya? Mas kondektor busnya. Kita sudah turun. Ya, cek. Cek bu. Si. Kalau gua merokok 14. Jalanan naik ojek. Desa Sukoharjo. Tempat kami ini. Desa Sumberharjo tuh di atas gunung, tapi gunungnya pendek. Pacitan. Ini rumah saudara saya, anaknya Pak D. Suasananya kampung, enak. Ini pohon cabenya, tuh pohon cabenya. Ini lomboknya sambuh gitu, lombok. Ora sah tuku nang pasar. Bombong utap biru kan lah. Di dalam ada kursi tapi semua duduk di bawah. Nggo mangan, jangan jalu. Tahunnya kira ya orang utuh cuman dia ya bukan aku neng kene ki lain kan wah udah ngerapat api mbak udah kan kacang gua pertama ada orang naik kok ini cabai. Ada pohon rambutan, weh banyak kali rambutannya. Itu rambutan itu
Rambutane wong apa tek dhewe? Oh, rambutane asik. Tapi nang ngono iki nang gula lho, Pak. Napa piye? Dur ya dia mah biarin lagi cari itu rambutan. Rian arep juko-juko apa wi? Gerwite aja mbok cabut. Hah, dengan nyabut wis semere kuat. Gerwite mbok jo mbok gowo. Pak. Ini saya mau pulang dari rumah saudara. Mau pulang ke Batu Retno lagi. Ini terminal Pacitan.